Purwakaning puja bakti kairing ubaling Brahma sumunar cahya mancara yakti madangi pahwana sinambung uriping tupa kuku sing tupa kumalon gandanya arum anggambar. Ibu dan ayah tadi melakukan apa? Itu namanya ritual sesaji, anakku. Kita perlu berterima kasih kepada Bumi Pertiwi atas hidup kita yang penuh dengan anugerah dan keindahan. Hasil yang telah kita nikmati, sedikit saja perlu kita berikan dengan keindahan pula kepada penguasa alam ini, kepada Kang Murbeng Jagat. Kita tata dengan baik dan kita lakukan dengan kesungguhan hati. Sedangkan sesaji ini juga bermanfaat bagi makhluk tertentu di alam menderita. Manfaat apakah itu, Ibu? Kita berdoa agar mereka bisa hidup lebih berbahagia. Prosesi pelimpahan jasa yang kita lakukan ini adalah doa bagi kebahagiaan semua makhluk di sekitar kita. Dengan kebahagiaan mereka, maka ini akan membuat lingkungan menjadi lebih tenang dan damai, anakku. Mengapa saat ritual sesaji tadi ayah membakar dupa dan menuangkan air, Ibu? Itulah yang Ibu katakan tadi, bahwa persembahan kepada Bumi Pertiwi itu perlu dilakukan dengan baik dan kesungguhan hati. Orang-orang pandai dan bijak jauh di masa yang lampau, telah menyepakati bahwa dengan memberi pengharum dan asap yang membumbung ke angkasa, lebih bisa menyemarakkan kesadaran kita kepada Bumi Pertiwi ini. Mengapa dupa yang dibakar banyak, Ibu? Ayahmu tadi membakar sejumlah 12 dupa, itu juga memiliki arti sebagai doa agar semua makhluk berbahagia. Setiap jumlah dupa memiliki arti-arti tersendiri yang telah disepakati oleh orang-orang pandai dan bijak yang hidup di masa lampau. Sedangkan menuangkan air ke tanah merupakan ritual pelimpahan jasa demi kebahagiaan semua makhluk hidup. Mengapa ayah melepas ikan-ikan di laut, Ibu? Padahal ayah kemarin membelinya dari nelayan. Apa yang dilakukan ayahmu itu merupakan bagian dari ritual sesaji untuk praktek dharma, anakku. Ayahmu sengaja membeli dari nelayan tetangga kita ikan-ikan kecil yang masih hidup, memisahkannya dari ikan-ikan besar yang dijual oleh nelayan itu ke pasar. Ikan-ikan besar yang dijual ke pasar memang berguna bagi nelayan itu untuk menghidupi keluarganya. Namun dengan membiarkan ikan kecil mati, maka dia telah melakukan tindakan yang kurang bijaksana dengan membunuh ikan-ikan kecil yang seharusnya bisa hidup lebih lama. Siapa yang mengajari ayah kebijaksanaan itu, Ibu? Perbuatan ayah ini adalah bagian dari ajaran kakekmu sebagai usaha manusia untuk menjaga keharmonisan alam semesta, anakku.
Kita harus hidup selaras dengan alam dan tidak berbuat semaunya sendiri. Ayahmu berniat ikut menjaga keselarasan alam serta membantu nelayan tetangga kita dari tindakan yang kurang bijaksana. Dengan membeli ikan-ikan kecil yang dibiarkan hidup dan melepaskannya ke laut. Lalu untuk kita sendiri apa gunanya, Ibu? Hal itu juga berguna bagi kita dalam praktek kasih sayang bagi semua makhluk. Menyelamatkan nyawa adalah sebuah tindakan yang berbudi dan merupakan karma baik yang luar biasa, anakku. Iya, ayah menjadi petani, jadi tidak sampai membunuh makhluk hidup. Ayahmu lebih memilih menjadi petani, berusaha menghindari karma buruk akibat membunuh makhluk hidup. Namun, usaha baik keluarga kita, mungkin ada yang tidak disadari, telah menghasilkan keburukan. Menyadari hal ini, maka ayahmu menyisihkan sebagian hasilnya dari bertani untuk membeli ikan-ikan kecil dan melepaskannya ke laut agar bisa mengkondisikan karma-karma baik lebih banyak lagi. Loh, bukannya apa yang dilakukan ayah akan membuat rugi? Anakku, untung dan rugi itu tergantung kita menilainya dari mana. Jika dari sisi biaya, memang hal itu merugikan. Tetapi, bila dibandingkan dengan nyawa ikan-ikan kecil tadi, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan uang. Semoga apa yang ayah lakukan itu bisa menghindarkan keluarga kita dari petaka dan keberuntungan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi menolong ikan kecil itu tidak sia-sia ya, Bu? Kita harus memahami bahwa semua perbuatan baik yang kita lakukan tidaklah sia-sia, anakku. Semua hal di dunia ini adalah saling terkait, sehingga kita harus saling tolong-menolong. Hal seperti ini juga telah dilakukan kakekmu. Kakekmu menyebutnya Dharma Wasito atau tujuan dhamma. Di atas kapal itu ada patung, ayah. Patung apakah itu? Itu adalah patung Buddha Dipankara. Nenek moyang kita percaya bahwa Sang Hyang Buddha Dipankara adalah pelindung bagi para pelaut. Pergi ke laut untuk bekerja adalah kegiatan yang mulia, tapi penuh bahaya. Di laut apapun bisa terjadi, mulai dari kapal yang rusak dan bocor, badai yang menghantam kapal, sampai gangguan dari para perompak. Nenek moyang kita percaya bahwa Sang Hyang Buddha Dipankara akan melindungi kita. Hal itu sudah terbukti ratusan tahun dan tetap dilakukan sampai sekarang. Bagaimana tata caranya agar Sang Hyang Buddha Dipankara melindungi pelaut, ayah? Para pelaut sering membawa patung Sang Hyang Buddha Dipankara untuk orientasinya pada saat berdoa kepada Sang Hyang Buddha Dipankara. Beliau selalu melindungi, tangan kanannya membentuk Abhaya Mudra yang berarti perlindungan. Nenek moyang kita selalu berdoa di depan patung Sang Hyang Buddha Dipankara, memberi sesaji dan membakar dupa. Dengan harapan agar dihindarkan dari rasa takut ketika menghadapi bahaya di lautan dan bisa bersikap bijaksana saat bekerja di lautan. Anak-anakku yang kucintai, Dira dan Darani, hidup ini terlalu indah untuk dilewatkan dari kecintaan kita kepada alam semesta dan penguasanya. Kebahagiaan yang telah kita miliki bersama perlu kita rawat selalu agar semakin menjadikan hidup kita indah
Kalian sudah mulai besar. Sebaiknya kalian bersama-sama mulai belajar untuk berterima kasih kepada alam semesta dan penguasanya. Mari kita belajar semedi bersama di halaman rumah kita. Aku mau, Ayah, tapi aku tidak tahu semedi itu apa. Semedi itu adalah kegiatan pengheningan batin. Berasal dari kata samadhi, yang artinya memusatkan batin untuk tetap sadar dan berupaya menghindarkan diri dari pengaruh nafsu-nafsu keinginan. Sepertinya mudah, tetapi jika dilaksanakan demikian sulit. Oleh karenanya, sedari kecil kalian harus belajar semedi. Kakekmu mengajarkan kepada ayah semedi anapanasati. Caranya dengan duduk bersila dan memusatkan kesadaran pada keluar masuknya nafas. Hanya itu saja, sederhana sekali kan? Kelihatannya mudah, ayah. Ayo kita belajar bersemedi. Ayah, aku ingin belajar tembang Jawa. Bagus sekali, Dirah. Melestarikan budaya luhur bangsa kita itu memang perlu. Silakan perhatikan, ayah akan memberi contoh tembang Dandang Gulo. Kang ingaran prawiro sayakti yeku siro kang legowo ndodo ngakoni kaluputane datan demana nuto marang pepot doning tu mati sing pecik linabuhan kang ala katundung mung leladi karaharajan nora minger adeping dening mas pices kukuh ler tugu wojo. Indah sekali, ayah. Tetapi apa makna dari tembang tersebut? Makna tembang itu kurang lebih seperti ini. Yang disebut insan perwira sejati, ialah engkau yang memiliki kelapangan dada untuk mengakui kesalahannya sendiri. Tidak gemar melemparkan kesalahan kepada sesama makhluk. Kepada kebajikan ia setia, terhadap keburukan ia tegas mengusirnya. Menjadi pelayan kedamaian, tidak mengalihkan arah tujuan hidupnya pada kesia-siaan oleh karena bujuk rayu harta. Teguh sekokoh tiang baja. Penjelasan ayah bisa sedikit kupahami, tapi aku masih kurang paham benar, ayah. Tembang ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki sifat legawa, berusaha mempertahankannya sebisa mungkin, digambarkan hingga sekokoh tiang baja. Jika kamu bisa memegang prinsip kehidupan ini, Dira, maka kamu akan menjadi manusia yang baik dan dihormati orang lain. Jadi, legawa itu sifat baik yang perlu dilakukan ya, ayah. Apakah ada sifat buruk yang bertentangan dengan sifat legawa? Lawan dari sifat legawa adalah sifat yang adigang, adigung, adiguno. Maunya menang sendiri. Walau salah tetap ingin diakui benar. Orang mengira dengan bersikap seperti ini akan menjadikannya dihormati orang lain. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Orang yang tidak mau legawa seperti ini justru direndahkan oleh orang lain. Mungkin di depannya orang seperti menghormatinya karena takut. Tetapi jauh di belakangnya orang-orang justru mencemoohnya. Jika orang seperti ini suatu ketika memerlukan bantuan,
maka tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Bijaksana sekali arti dari tembang Jawa itu, Ayah. Aku dan Dira akan belajar untuk melaksanakannya agar kita bisa menjadi orang yang baik dengan sesama. Benar, anak-anakku. Waktu sudah menjelang siang. Saatnya kamu belajar kepada guru-gurumu. Dira bisa melanjutkan belajar kanuragan, dan Darani bisa melanjutkan belajar tari seperti yang sudah dilakukan kemarin. Ayah menyuruhmu belajar olah badan agar kamu bisa menjiwai keindahan kehidupan ini. Melatih keindahan dan kebijaksanaan dengan olah badan lebih dapat meresapkan ke dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Baik, Ayah, kami akan bersiap siap. Purwakaning puja bakti kairing ubaling brama sumunar cahya mancara yakti madangi pahwana sinambung uriping tupa kuku sing tupa kumalon gandanya arum anggambar. Rahayu. Teman-teman, saya akan membicarakan tentang sejarah Kemenyan. Sejak zaman lampau, Kemenyan itu telah diproduksi di wilayah Barus, di wilayah Sumatera Utara. Tadi malam kok ya kebetulan ada orang Sumatera yang Sumatera Utara ya, orang Batak yang kontak dengan saya, dan beliau keturunan dari suku Batak yang masih eksis. Terus kemudian beliau menyatakan bahwa di daerah Barus, di daerah Sumatera Utara itu masih berproduksi menyan. Dan sebenarnya di daerah Barus itu, kata beliau, masih ada peninggalan-peninggalan bersejarah. Tapi kata beliau juga itu sudah dikuasai oleh Kadrun. Dan daerah Barus itu juga katanya menjadi tempat awal datangnya agama Islam di situ. Tidak ada masalah bagi saya dan teman kita tentang adanya agama Islam ini. Tapi kalau terus kemudian menjadi fanatik, menjadi berpaham radikalis, menjadi berpaham intoleran, dan menjadi berpaham teroris seperti kadrun-kadrun itu yang bermasalah. Saya sering diancam, bahkan saya diancam dibunuh, sampai di lokasi saya di dekat rumah ini saya berusaha dicelakai. Setelah saya pertimbangkan, tidak ada masalah bagi saya untuk tetap berjuang. Kalau memang itu kadrun yang berpaham radikal, intoleran, dan teroris, kita harus membasmi paham itu, memandaikan bangsa Indonesia agar tidak menjadi bodoh dengan paham-paham yang mengecilkan otak, membuatnya tidak bisa berpikir waras itu tadi. Nah, teman ini menyatakan daerah Barus, luar biasa. Daerah Barus ini ketika saya baca-baca sejarahnya, sejak zamannya Fir'aun, sejak zamannya Mesir kuno, daerah Barus ini sudah menjadi penghasil kemenyan. Jadi kemenyan itu aslinya ya asalnya dari Nusantara, produk asli Nusantara. Kemenyan di Barus ini ditunjukkan di dalam relief-relief di kuil-kuil Mesir, ada orang membawa karung kemenyan. Dan diteliti juga tentang mumi,
muminya Fir'aun begitu, itu salah satunya diawetkan juga dengan kemenyan. Dan di relief-relief itu selain dipakai untuk mengawetkan kemenyan dalam pembuktiannya ya, dalam pembuktian ilmiah untuk penelitian bahan yang terkait dengan apa itu perban yang dipakai mumi itu, di relief itu ditunjukkan di Mesir kuno pun itu kemenyan dipakai untuk melakukan ritual untuk pemujaan kepada dewa-dewa Anubis, Ra, Neferiti, apa Neferiti itu bukan dewa ya. Ya itulah tentang sejarah kemenyan yang diterapkan di Mesir kuno dan kemudian dipakai oleh masyarakat Nusantara. Jadi sejak zaman megalitik 10.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Nusantara sudah menggunakan kemenyan juga untuk melakukan persembahyangan kepada Tuhan. Di zaman megalitik ini persembahyangannya persembahyangannya zaman megalitik ini menyembah pada Hyang. Oleh karena itulah saya ingin mengembalikan lagi agama Budi dengan membuat penghayat kepercayaan Wedaran Kawruh Budi dengan tujuan utama bersembahyang ya kepada para Hyang. Kalau di Sunda disebut dengan para Hyangan yang ada di Kahyangan. Itu semuanya kita berorientasi kepada para Hyang. Maka dari itu kalau di dalam Wedaran Kawruh Budi, setiap semedi selalu diawali dengan Hong Wilaeng Prayoga Niro Manembah Mring Poro Hyang. Pangestuning Poro Hyang Jagat Buwono Langgeng. Itu mantra yang dipakai untuk semedi. Nah, ketika berusaha untuk menyembah pada para Hyang ini tadi, orang-orang di Nusantara menggunakan kemenyan. Saya kira sampai pada zaman Majapahit pun orang-orang menggunakan kemenyan. Di era Mataram kuno, di Candi Borobudur, di Candi Prambanan, sampai pada masa Majapahit kalau sembahyang menggunakan kemenyan. Kita sekarang menggunakan dupa atau hiyo atau Yosua. Dari namanya kita bisa tahu hiyo atau Yosua itu berbahasa Cina. Jadi dupa atau hiyo atau Yosua itu adalah budaya Cina. Jadi kalau yang budaya asli Nusantara itu adalah menggunakan kemenyan. Nah masalahnya kemenyan ini di masa sekarang menjadi tidak sepraktis dupa atau hiyo atau Yosua. Kalau pakai dupa mudah, tinggal diambil dan dibakar, begitu sudah menyala muncul dupanya. Ada dupa kemenyan juga yang saya lihat beredar di pasaran. Tapi banyak orang yang tidak berminat karena ternyata dupa yang kemenyan ini berbeda dengan kemenyan yang sebenarnya yang dinyalakannya itu dengan arang, lalu kemenyannya ditaruh di atas, lalu asapnya mengepul-ngepul dengan besar begitu. Nah ini akhirnya saya mendapatkan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh teman saya spiritualis juga yang ada di Surabaya, tapi beliau tinggalnya di Sidoarjo di daerah Waru begitu ya. Pak Roni ini membuat eksperimen tentang kemenyan yang bisa digabung dengan briket sehingga menyalakannya mudah seperti menyalakan dupa, tapi asapnya tidak kalah dengan kemenyan yang biasa, yang tradisional, yang dipakai, begitu. Anda yang ingin tahu proses ini untuk produk yang dihasilkan oleh Abiasa Nusantara ini, silakan menyimak video berikut ini. Dalam menebarkan energi yang Sabdo Balon, sesuai dengan Jongko yang Sabdo Balon, bahwa beliau akan hadir 500 tahun, setelah runtuhnya Majapahit, di mana kehadiran beliau itu di masa sekarang ini, maka saya tidak henti-hentinya menebar energi spiritual ke seluruh pelosok bumi pertiwi ini. Saya berusaha membuat benda spiritual yang bisa disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara menggunakan channel Abiasa Nusantara Majapahit ini.
Ada teman bernama Pak Roni yang melakukan percobaan untuk membuat briket kemenyan. Briket kemenyan ini akhirnya kita produksi dengan nama Hyang Sabda Balon Ngejowantah. Jadi ini diproduksi oleh Abiasa Nusantara Majapahit. Briket kemenyan ini untuk teman-teman di wilayah-wilayah pelosok-pelosok yang sulit mendapatkan kemenyan atau dupa, atau mungkin teman-teman yang memang senang dengan kemenyan dan tidak berselera dengan dupa, karena biasanya dupa itu lebih murah. Dupa itu dari bunga, dan kalau kemenyan itu dari getah pohon. Kalau dupa itu sudah merupakan modifikasi pengharum ruangan dari teknologi Cina, disebut juga dengan hio atau Yosua dupa itu. Kalau kemenyan ini produk asli Nusantara, pohon-pohonnya masih banyak di Jawa dan Sumatera, di Bali begitu, yang sampai bisa laku ekspor. Untuk produk ini isinya ada 18 buah briket kemenyan. Kita bisa melihat tentang isi dari briket kemenyan itu ya, saya ambilkan. Nah, ini sengaja satu briket kita bungkus dengan plastik agar tahan terhadap air. Kalau Anda ingin membawa kemana-mana, Anda pergi ke gunung, Anda pergi ke Sendang misalkan begitu, briket ini bisa tahan terhadap berbagai macam gangguan cuaca. Anda kehujanan misalkan di gunung, briket ini tetap dalam kondisi kering, sehingga ketika Anda bersemedi di gua atau di candi di gunung, maka Anda bisa terhindar dari basah ya. Nah, ini kita coba saja. Membukanya mudah, tinggal disobek saja briketnya ini. Disobek dengan mudah. Begitu Anda akan mendapatkan briket kemenyan yang berukuran 2,5 cm kali 2,5 cm. Dan cara menyalakannya cukup mudah, Anda tinggal membakar saja. Jadi Anda tidak perlu membuat arang, Anda tinggal membakar briket ini saja. Dinyalakan, dibakar, begitu. Nah, ini akhirnya membara briketnya. Nah, ini membara seterusnya, menyala terus briket ini, menebarkan aroma kemenyan di mana-mana. Ini bisa ditaruh di tempat kemenyan. Anda lihat berapa lama waktu kemenyannya habis. Ini masih mengepul ya. Saya biarkan saja di sini untuk bisa diperlihatkan. Intinya apa itu? Kita lebih mempermudah, dan sekarang aroma ruangan di tempat saya ini sudah beraroma kemenyan, aroma harum. Briket ini untuk aroma terapi, untuk spa juga bisa dipergunakan, silakan. Dan seperti biasa, kalau saya membuat sebuah produksi untuk spiritual, maka saya selalu melakukan pasupati. Jadi semua benda-benda ini saya pasupati,
Anda nanti bisa melihat videonya. Nah, ini menyala lagi. Kemenyannya, aromanya masih menyala lagi juga. Jadi ini terus-menerus berikatnya. Dan ini kalau dilihat, ini bara. Bara api. Nah, ini keluar lagi kemenyannya. Selalu seperti itu. Luar biasa ini ciptaannya Pak Roni ini. Ini bara api. Ini terus-menerus akan sampai bara ini sudah pernah saya tes bisa tetap menyala sampai 1,5 jam. Bara apinya masih ada. 1,5 jam itu belum habis. Di dalam kotak ini isinya ada 18. Satu biji itu dari ongkos produksinya itu 5.000. Kalau Anda beli kemenyan 55 itu kan juga 5.000, tapi Anda harus beli areng. Kalau ini enggak, sudah areng dan kemenyannya. Jadi sini menjadi lebih murah. Lah 5.000 kali 18 ini akhirnya satu kotak ini biayanya Rp90.000. Silakan jika Anda ingin memesan, Anda bisa kontak nomor admin Abiasa Nusantara di bawah ini. Terus kemudian jika Anda ingin tahu pasupati yang saya adakan, silakan menyimak video berikut ini. Briket kemenyan itu saya beri label yang Sabdo Palong Ngejawanta. Itu juga keinginan dari Pak Roni. Labelnya adalah yang Sabdo Palong Ngejawanta. Nah, tentang label ini
Saya mengikuti saja sesuai dengan jongkok yang Sabdo Palon yang akan mengejawantah, akan hadir di Nusantara 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, yaitu di masa-masa sekarang ini. Briket ini satu biji itu setelah dicoba-coba dihitung biayanya ketemu Rp5.000. Anda bisa melihat kepulan asap yang besar itu sama dengan kalau Anda menyalakan berapa biji dupa atau hiu. Misalnya satu dupa itu seharga Rp500 saja. Kalau sampai ada 20 dupa, itu baru sama bisa menyamai harga briket yang diproduksi oleh Abiasa Nusantara Majapahit ini. Apakah 20 biji dupa itu juga membuat kepulan asap yang memenuhi ruangan seperti kemenyan yang saya tunjukkan tadi? Saya kira tidak. Kemenyan itu lebih banyak asapnya. Dan kemenyan yang biasa diproduksi misalkan merek Kambing atau merek 55 begitu, itu satu biji harganya juga Rp5.000 begitu. Tapi kemenyan yang harganya Rp5.000 ini Anda harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli arang, Anda harus mengeluarkan biaya untuk membeli minyak tanah, harus lama untuk membakarnya gitu. Kalau kemenyan yang tadi itu praktis tinggal dibakar sudah, apa itu bisa mengumpulkan asap begitu. Satu buah box itu berisi 18 biji briket arang, apa itu briket kemenyan. Dan akhirnya satu box itu biayanya Rp90.000 begitu. Anda yang memesan bisa menghubungi nomor WA saya di bawah ini. Semoga di seluruh Nusantara ini menebar aroma-aroma kemenyan yang memang asli Nusantara untuk kembalinya agama Budi seperti yang dimaksud oleh Hyang Sabdo Palon. Semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu mulyaning jagat.